Oke lur, kita mau bongkar sama bersihin isine dari power CAF LAT series D800. Nah ini ya, D800 nggak tahu apakah power kelas D atau apa ini. Oke, ini mereknya CAF atau CAF, bacane 4 channel. Oke, seperti ini tampilan depannya. Channel 1234 on 24603 clip protect ya. Samping puter. Oh, gedek. Oke, ini power 2U atau 9 cm tingginya. Oke, kalau dilihat, nah ini trafon ada di samping kiri ya, di bagian merek. Oke, ini ada baut, tumben bautnya kelihatan. Oke, untuk saklar ini ada di sini, empetan saklarnya. Saklarnya kecil, kemungkinan ada relaynya. Oke, ini ke bawah. Ini cuma topeng ya, bisa dilepas harusnya. Atos. Oke, ini proses bongkar atos lur segel kermetek. Tidur buka iki po puyo ngunci. Oke, ini dalemane. Oke, sawangan lur. Oke, jadi kalau dilihat ini dia pakai 3 dioda. Nah, ini dia dioda. Terus elkone pakai 50 volt 10.000 mikro. Ya ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 dan 16 biji. Oke, kalau soketnya seperti ini,
Kalau soketnya dilihat, ini kabelnya kecil ya. Iya, ini kabelnya 0,75 kayaknya. 0,75, terus ada 7. Ada 7 pin, berarti ini kelas H. Ya, kalau dilihat ini kelas H, terus R-nya ada 4. Berarti kemungkinan 4 set. Terus ada stepper, tapi stepper agak kayak tau lor. Jadi ini tampilannya, tampilan driver ini bagian atas, lalu bawahnya ada lagi. Jadi ini bisa buat power 1U mestinya. Oke. Ya, jadi ini finalnya 4 set. Udah ada protek sekalian di PCB nih. Untuk inbale ada di PCB ya. Inbale ada di PCB belakang panel. Oke, jadi untuk CAF Lacerys D800 ini dia power kelas ya, ya lur. Bukan kelas D, walaupun serinya D800. Jenis keringnya 1 biji. Satu channelnya 2 biji gitu maksudnya. Oke, untuk di sini ini bagian soft star. Ya, ini bagian soft star sama relay buat saklar harusnya. Ya, karena di sini saklarnya cuma kecil banget dan kemungkinan nggak akan kuat ya. Oke. Untuk trafo ini lumayan gede, hampir separuh. Separuh itu berarti sekitar 20 cm harus sih. Ya, ini 19 cm-an. Lebarnya 19 cm, kita lihat volley. Volley dari trafonya di sini lebunan. Sisa. Oke, untuk setrumnya ini kalau dilihat, nah dia 0, 33, 66 sama 100 ya. Oke, nah kamera agak patuh ngenalur. Kita zoom in. Wih. Nah ini ya. Di sini 0, ini 0, 33 volt, terus 66 volt, terus ini 100 volt. Harusnya 120 ya, cuman mungkin ketinggian. Jadinya 100. Jadi ini H3 ya, kelas H yang 3 step. Makanya di sini diodanya ada banyak. Ini dioda mur harusnya ya. Iya, ini simbolnya dioda. Jadi kalau dilihat di sini kemungkinan ini yang tengah CT, terus ini yang 33 volt, sebelahnya 66 volt, lalu yang paling kiri ini atau yang paling kanan yang 100 volt. Ini kanan kiri min plus ya, dan ini diodanya. Diodanya satu, lalu lainnya mungkin di sini ada bagian MOSFET atau transistor yang sebagai stepper. Oke, jadi untuk tampilan dalamnya seperti ini. Oke, sekarang coba kita nyalain, dicolok ke bro. Ini soft star ya. Oke, soft star colok di sini. Oke, kita on ke. Oke, dia udah nyala, nah, cetik. Oh. Oke, ini tampilan pas lagi on, kipasnya pelan ya, slow-slow. Kipasnya pelan, terus ini bagian drivernya.
Oke, guys. Sekarang kita coba di tes suaranya seperti apa. Kita tes tanpa aksesoris ya, langsungan aja lur. Oke, ini proses pemasangan jack input dan out. Oke. Kabel speakernya dipaske jalurnya. Oke, sekarang kita tes lagu. Oke, dari HP di pol, ulangi. Channel piro berarti? Hiji. Hiji bass. Nah, siji papat. Ini telu. Oke, itu tadi suaranya ya. Ini yang channel 3 buat mid 10 in tadi, terus channel 1 nya yang buat 18 in ini. Oke, untuk full videonya ada di video berikutnya. Untuk kali ini bongkar dan bersihin power CAF nya sudah selesai. Sekian, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.